Warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat caping Kembali lagi dengan saya di channel caping petani Apa kabar semuanya sobat caping Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Buat sobat caping yang baru saja melihat channel ini Bisa langsung di subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Pada kesempatan kali ini sobat caping Saya akan membuatkan pupuk organik cair yang super lengkap. Nah, di sini super lengkapnya yaitu pupuk cairnya bisa kita gunakan pada saat fase vegetatif atau pertumbuhan dan juga fase generatif atau juga disebut fase perkembangan atau pada pembuahan. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa bahan-bahannya. Sebelum saya menjelaskan apa saja bahan-bahannya di sini saya akan menjelaskan manfaat yang ada pada pupuk organik cair yang kita buat nantinya. Nah, di sini pupuk organik cair yang super lengkap ini bermanfaat untuk tanaman kita seperti menyuburkan tanaman, memperbanyak perakaran, memperkokoh batang tanaman, memperlebat atau merangsang pembungaan. Perlebat buah pada tanaman mengurangi rontok pada bunga dan juga buah, serta menambahkan cita rasa manis pada saat tanaman sedang berbuah, dan kemudian menjadi sumber makanan untuk mikroba yang ada di dalam tanah, dan tentunya menyuburkan tanah kita. Sobat caping, setelah saya menjelaskan beberapa manfaat dari pupuk organik cair yang akan kita buat ini. Di sini saya juga akan jelaskan kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik cair nantinya. Nah, di sini bahan-bahan atau unsur-unsur hara yang terkandung dari bahan yang kita racik nanti yaitu terdiri dari kandungan unsur hara makro dan juga mikro. Di antaranya yaitu seperti nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, mangan serta unsur hara mikro lainnya. Dan yang selanjutnya tak kalah pentingnya di sini juga ada vitamin dan asam aminonya. Pupuk yang akan kita buat ini nantinya sangat-sangat super lengkap untuk tanaman kita. Di sini saya akan jelaskan satu persatu bahan-bahan atau racikan yang akan saya jadikan satu untuk pupuk organik cair kita ini. Nah, baiklah yang pertama di sini sudah saya siapkan 4 liter air atau air kelapa. Nah, di sini air rendaman sabut kelapa yang kedua ya, Sobat Caping. Karena di air rendaman yang pertama itu masih memiliki kandungan tanin yang sangat tinggi. Jadinya saya gunakan air rendaman sabut kelapa yang kedua ya, Sobat Caping sebanyak 4 liter. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu ada PSB yang sudah jadi. Nah, buat Sobat Caping yang ingin tahu apa manfaatnya dan bagaimana cara membuat PSB ini bisa lihat di video sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada juga ekoenzim. Nah, sobat caping bisa lihat ini adalah air saringan dari ekoenzim yang sarinya sudah kita saru, saring. Selanjutnya di sini ada asam amino tentunya sobat caping sudah tahu apa sih dan seberapa manfaat dari asam amino ini. Selanjutnya ada micin dan yang terakhir ada molase sebagai makanan untuk mikroba di pupuk organik cair kita ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, di sini sudah saya siapkan gelas ukur untuk mengukur seberapa banyak cairan atau larutan yang akan kita berikan ke dalam wadah ini. Nah, di sini yang pertama kita masukkan larutan atau cairan PSB sebanyak 100 ml. Nah, kira-kira segini ya sobat caping, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah ini. Lalu kita campur kita aduk-aduk sampai merata selanjutnya bahan yang kedua bisa kita tuangkan ke dalam gelas ukur eco enzim sebanyak 100 ml juga selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah ini lalu kita aduk-aduk sampai merata kita tuangkan juga Cairan asam amino sebanyak 100 mili. Setelah itu kita satukan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, di sini ada Ajinomoto. Ini bisa kita tuangkan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita campur dan aduk sampai merata Dan untuk bahan yang terakhir Sebagai sumber makanan Untuk pupuk organik cair kita ini Kita berikan Empat tutup botol molase setelah semua bahan kita campurkan dalam satu wadah kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan menjadi homogen dan tercampur secara merata pupuk organik cair yang super lengkap ini bisa kita simpan ke dalam wadah yang tertutup atau bisa juga menggunakan botol kemudian kita lakukan fermentasi minimal dua hari setelah kita sudah memfermentasi pupuk ini selama dua hari, maka pupuk paket super lengkap ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Untuk waktu penggunaannya ada dua waktu, yang pertama pada pagi hari dan yang kedua pada sore hari. Nah, jika sobat caping ingin menyiramnya pada waktu pagi hari, bisa dilakukan pada pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Nah, selanjutnya jika sobat caping tidak sempat melakukan penyiraman pada pagi hari, bisa sobat caping lakukan pada sore hari di pukul 4 sore hingga 6 sore. Untuk cara aplikasinya, sobat caping bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara pengocoran dan yang kedua bisa dengan cara penyemprotan. Dosis penyemprotan dan pengocoran bisa sobat caping lakukan apabila ingin pengocoran maka larutkan pupuk organik cair super lengkap ini sebanyak 15 hingga 20 mili ke dalam 1 liter air biasa lalu siramkan ke tanaman yang sobat caping inginkan ikan dengan cara penyemprotan sobat caping bisa melarutkan pupuk organik cair super lengkap ini sebanyak 10 hingga 15 ml ke dalam 1 liter air biasa lalu sobat caping semprotkan ke tanaman yang sobat caping inginkan untuk interval waktu penggunaannya hanya digunakan satu kali dalam satu minggu. Nah, kalau kita melakukannya dengan cara berlebihan atau setiap hari dan dosis yang tinggi, akan menyebabkan tanah pada tanaman kita pH-nya akan menjadi asam. Nah, apabila sudah pH tanah kita asam, maka, apapun yang kita berikan ke tanah kita tidak akan terserap oleh akar tanaman kita. Jangan melakukannya secara berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan efeknya tidak akan baik untuk tanaman maupun untuk kita. Pupuk ini yang saya buat tadi sungguh sangat-sangat gampang untuk dibuat. Apalagi di sini bahan-bahannya mudah didapatkan, murah harganya, dan sangat gampang membuatnya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan berlama-lama. Langsung saja sobat caping di rumah membuat pupuk organik cair ini. Karena biar kita saling mendapatkan manfaatnya. Jadi sobat caping harus kita ingat. Mulai sekarang kita harus menanamkan mindset pada diri kita sebagai petani Harus menjadi petani yang cerdas, mandiri, dan berdaulat Agar kita tidak berketergantungan terhadap produk-produk yang ada di luar sana Sekian Video kali ini tentang proses pembuatan pupuk organik cair. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Nah, buat sobat caping, dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, dan juga share. Agar channel caping petani ini semakin berkembang dan terus maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.